Fadilatil Aidaini, bab sembahyang Aid. Besa teparan Aidaini, dua Aid niki adalah Aidul Adha kanca Aidul Fitri. Wa salatu Aidil Adha afdalun. Sembahyang atau hari raya Idul Adha nu lebih utama daripada sembahyang Idul Fitri. Kembe nampun lebih utama hari raya Idul Adha dibanding hari raya Idul Fitri. Pertama, karena Idul Adha niki langsung kesyariatan isi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lamun Idul Fitri denara sida boya sampai tutup telung dasa juz. Sida boya syariat Idul Fitri denara. Lamun syariat Idul Adha aja. Wasida cak wikan dalam surat fasalli li rabbika wanhar. Fasalli dan salatlah Idul salat Idlah li rabbika untuk Tuhanmu wanhar dan berkorbanlah. Nah niki tersebut langsung si Allah. Niki satu. Ya beng lebih utama. Sa kedua nang, kembe nampu lebih utama sembahyang Id. Idul Adha daripada Idul Fitri. Sa kedua tersebapan isi waktu. Coba si ingat waktu. Lamun Idul Fitri ada sejelo. Le tanggal seke Syawal niki Idul Fitri. Ada sejelo. Lamun Idul Adha niki lima jelo. Mulai oleh jelo tanggal siwa 10 solas 12 13 Zulhijjah niki selapun tama ojok Idul Adha. Idul Adha Idul Fitri unin. Idul Adha. Ah. No, beda dengan no. Dari segi kebelon waktu nung beloan Idul Adha daripada Idul Fitri. Sangka lamun nung kebir no dengan no. Arak nui dengah tang. Dengan pas Idul Fitri. Mbeh kejaga ton sayup-sayup. Dengah sampai kedengahan aja pete. Kebir. Idul Fitri niki. Kedua, jeluk ketul. Nah niki ndek paham. Dek narak dengan peringat, temu dengan toak malik sakebir. Nah niki, wah sangat ising kurang wah ngaji niki. Kaitan dengan kanjak kebir niki, ni ada tahun terbahas di dalam kitab terbagi jadi dua kebir niki. Ara-aran takbir mursal, ara-aran takbir muqayyad. Nah, takbir mursal niki ya sa takbir le hari raya Idul Fitri. Al mutlaqu aidit taqidi bis salawat fa yukabbaru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha. Waqtuhu min ghurubi syamsi lailatul aidi ilal ihrami bis salah. Sateparan aran takbir mursal nu adalah takbir sa ucapan nggih oleh mulai serap jelo le jelo hari raya Idul Fitri nggih